الذي جعل لقبول الأعمال شرطا من شروطه ألا وهو الإخلاص. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الإخلاص وإمام أهل الإخلاص وقدوتنا في الإخلاص في سائر العبادات وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم القدوة في الإخلاص في سائر الأعمال الصالحة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، هذه هدية برحمة الله سبحانه وتعالى. Sebelum kita menginjak hikmah kelanjutan daripada kitab Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim, mata qalatta iwadan al-aman turidda di wujud sidq fi wa yadfil marida ujidani salamah. Jadi kita terangkan tentang pentingnya membaca Al-Quran. Sebelumnya, berkhusus Masya Allah memiliki masjid bagi nampak setiap minggu nampak dua minggu sekali. Tiap bulan sekali khatam Al-Quran nampak dua minggu sekali. Tiap bulan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Quran itu kelebihannya itu bisa dibaca siapa saja. Itu kelebihan Quran. Benteng kali kau, benteng kali tinggi, benteng kali satu. Kitab selain Al-Quran itu enggak bisa dibaca kecuali para ulama-nya, kecuali para. Tapi ini Quran butuh nunggu dari ulama sampai maus. Makanya dengan Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan walaqad yassarnal Quran. Aku beri kemudahan di dalam Al-Quran itu untuk dibaca siapa saja. Jadi Allah itu memberikan kemudahan huruf-huruf Al-Quran untuk dibaca. Benteng dari Taurat, nah Taurat enggak bisa orang awam baca. Yang bisa baca perubahan sing sanget maos ulama-ulama kiai-kiai yang tahu. Benteng mana kali yang Injil, kali Zabur itu kitab-kitab selain Al-Quran Allah Ta'ala mulut-mulut mereka kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah jadi ulama-ulama. Tapi Al-Quran alhamdulillah yassarna Al-Quran dipermudah oleh Allah Ta'ala, gampang bacaannya, mudah bacaannya, dan ganjaran serta fadilahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala semangat untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala taufik untuk membaca Al-Quran, dan diberi oleh Allah Ta'ala insyaAllah syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ini satu di antara beberapa perbedaan Al-Quran kali kitab selain Al-Quran. Dengan nilai-nilai kita-kita sejarah
yang bisa mengikat Taurat ulamanya, yang bisa mengikat Injil di ulamanya, yang awam benar-benar tahu. Luar biasa. Ada tulisan Allah Ta'ala yang menutup tulisan. Gak bisa dipelajari. Gak bisa dipelajari. Allah Injil jatuh ini gak bisa dipelajari. Kecuali para nabi, para ulama. Tapi kalau Al-Quran, nabi, para sahabat, para tabi'in, para salihin, bahkan dari kalangan orang-orang awam seperti Al-Fakir, alhamdulillah dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan, bukan sekedar membaca hafal. Alhamdulillah. Tapi hafal. Tapi ikhlas hafal. Mengalir Pak. Al-Kausar hafal. Mengalir. Abad hafal. Mengalir. Al-Ma'idah. Ini pun jenengan tidak menentukan teman-teman. Kemudahan Al-Quran untuk lisan kita tanpa dibedakan oleh Allah itu sudah selalu nikmat. Makanya ulama mengatakan dalam keterangan ulama hadis, tiang sing dari Al-Quran itu Nabi. Tiang sing dari Al-Quran itu Nabi. Cuma datangnya Al-Quran tidak melalui wadudian apa Quran status mirip seperti Nabi. Wadudian sergup maus Al-Quran status mirip seperti Nabi. Wadudian istiqomah pegang Al-Quran status seperti Nabi. Illa annahu lam yunzal ilaihi. Cuma perbedaannya datangnya Al-Quran kepada orang-orang tersebut tidak melalui wahyu dari Allah, dari malaikat Jibril. Mudah-mudahan pulau kalian, insya Allah termasuk yang tidak ahli membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Walakad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Di zaman dahulu sahabat wonten namipun sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Niku suaranya seperti suara Nabi Daud. Sebenarnya Nabi Musa Al-Asy'ari. Jadi para puluh sahabat itu kata di antaranya yang menikah sahabat Nabi Musa Al-Asy'ari. Niku kalau sudah baca Al-Quran renung-renung ini bukan lebar surat berat atau bersemboran. Menurut Imam Syafi'ah, apa nak kuyang mikiri dari renung-renung. Niku sahabat Nabi Musa Al-Asy'ari suatu ketika sholat di dalam masjid, mau sholat di tengah malam. Memang dengan sholat di malam hari dianjurkan mau sholat antara pelan dengan keras. Kamu diam antara pelan kalian keras. Nek siang hari disunahkan sir, tapi nek sholat sunnah nek antara keras kalian pelan. Datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya Muhammad. Tidak tahu dari mana urusannya lewat masjid mendek. Oh, lewat masjid berhenti. Dalam kemudian datang sahabat Abu Bakar, lihat Rasulullah berhenti, ikut berhenti. Mendengarkan bacaan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam kemudian datang
Allah mendengarkan Al-Qur'an sambil mengawas yang ada minum teh. Minta jaminan gitu. Tapi mendengarkan Al-Qur'an. Sampai Rasulullah dan Rasulullah itu paling sangat bertenang mendengarkan. Rasulullah itu hobinya buatkan mausul. Walaupun beliau tidak sekedar apa, tapi hobi beliau mendengarkan Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ita mizmaan min mazamin al-Jawud ya Musa al-Ashari." Sungguh suara memilih suara yang dijauh. Rasulullah itu lahir tahun pinten zaman kapan kok sakit kamu? Nah, itu hubungan roh antar nabi dengan nabi. Lakat kutikan nizmaran min mazamin Daud. Kamu wahai Musa, siapa tanpa pengetahuan beliau? Beliau Rasulullah itu memuji sahabat Abu Musa di depannya Umar, di depannya Abu Bakar. Lakat kutikan sungguh kamu telah dikasih mizmar, bahasanya seruling, dikasih oleh Allah Ta'ala suara mirip seruling dari suara Ali Dawud itu mengikuti tidak. Oh, itu pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan keluarga kalian diberi oleh Allah Ta'ala waktu dan kesempatan sehingga bisa ikut andil untuk membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Satu huruf yang jenengan waos satu huruf. Faham atau enggak faham? Faham atau enggak faham? Wal hasanah bi asyri amsalih. Satu kebaikan dilipatgandakan menjadi 10. Rasulullah ingin memberikan kabar kepada kita cara menghitung huruf Al-Qur'an. Alif lam mim la aqulu harfun. Nek ngitung aja kok alif lam mim satu huruf walaupun bacaannya satu. Alifun satu alif huruf. Lamun satu lam huruf, mimun satu mim. Berarti ini jenengan alif lam mim tok ini mah 30 kebaikan. Yang mau coba ya? Yang mau coba itu? Ayo coba toh. Yang mau coba ya? Yang mau coba surat kabar, masya Allah ada 10 mohon gen pelajar tolong jaga. Ibu mencoba anak alif lam mim 30 kebaikan. Jadi jenengan itu capek membaca, jenengan manfaatkan kata sekatan ini. Urusan jenengan lolos duduk di samping tidur. Acara Ramadan ada urusan, acara Ramadan hijab bersama. Itu yang mendengarkan dapat seperti yang membaca tanpa sedikit mengurangi. Al-Mustami' Syahidul Qa'i. Orang yang mendengarkan juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang membaca. Per huruf dilipatkan akan menjadi 10. Kalau dibaca di luar sholat orangnya wudu bukan 10 Bapak, 20. Jadi alif lam mim dengan waw status dengan alif mboten wudu sampai guru-guru kami niku nerangkan nek makan maca bismillah niyatono maca Al-Qur'an biar per huruf dapat 25 kebaikan. Napa? Nek dahar, nek wudu dengan nama niku jenengan niyati maos Al-Qur'an per huruf 20. Kalau dibaca di dalam sholat dan sholatnya duduk seperti sholat-sholat sunnah, maka
ke 50 kebaikan. Kalau dibaca ketika berdiri, maka sebetulnya 100 kebaikan. Berarti bismillahirrahmanirrahim, selama ini kita membaca 19 kali 100 sama dengan? Sama dengan? Ayat 155 ayat. Berapa pahala dan ganjaran? Dan ini bagi yang paham ataupun yang tidak paham. Mudah-mudahan paham.